Oke, normal-normal aja. Tadi juga kita perjalanan dari Cilandak juga oke, nggak ada macet. Ya, kita udah biasa selalu sebab kalau naik bus juga macet, nanti lama boleh 2 hari. Jadi saya mau cepat aja waktunya. Jadi kalau mau cepat kita mau naik pesawat aja. Harga tiket standar lah dari sini ke Bandar Lampung. Saya beli PP pulang pergi 1.050.000. Apabila ada penumpang yang kira-kira dalam kesusahan, boleh lapor ke sini. Untuk mengenai kesiapan sudah jelas-jelas dari pihak TNI, semua sudah siap. Untuk persiapannya jelas kita memberikan pelayanan yang terbaik, ya, memberikan pelayanan yang maksimal terhadap semua pengguna jasa Bandara Soekarno-Hatta. Nah, adapun prediksi untuk penumpang sendiri, ya, itu kita prediksi ada kenaikan di sekitar 2% dari keseluruhan. Dan prediksi kita, ya, puncak arus mudik itu di H-3.